aja. Ini balik lagi di Well Music. Ini minggu kedua ini kita ngadain acara Well Music. Present by West Well Production. Minggu kemarin kita udah ada DJ Cruzy, Bonnie MC, Jaun SWC, Mr. Nobody, Tuan 13. Dan di minggu ini kita ada High Therapy. Tadi, seperti yang kita janjiin minggu kemarin, kita bakal kedatangan High Therapy. High Therapy nanti abis lagu selanjutnya kita bakal tanya-tanya. Interview ke High Therapy, oke? Okay? Benar-benar, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi tentang High Therapy di Well Music. Well Music, kita langsung dengarkan High Therapy. Tempat-tempat semua mengajak berpesta sampai pagi tiba. Satu cinta Indo Jamaica putarkan lagi musiknya. Sekarang kita interview dulu nih sama High Therapy. Kenalin dulu dong. Boleh. Dari tadi. Dari siapa sih sebenarnya itu, ada siapa aja di bass, ada siapa di drum, ada siapa? Dimulai dari drummer. Oke. Jadi kita berdua, gue, Bari dan Adit selaku produser adalah High Therapy. Dan di sini kita berkolaborasi musik. Oke. Emang berdua doang ya? Bertiga. Sama laptop. Halo laptop. Halo laptop. Ditanya gak sih artinya High Therapy itu apa? Ya, bisa. Jadi kalau gue boleh. Tapi jawab singkat, durasi soalnya ntar gue udah umpelin. Durasi ya? Mm-hmm. Jadi High Therapy itu high itu tinggi. Tapi tinggi di sini tuh bukan berarti giting ya. Giting juga enggak apa-apa sih. Mungkin giting bisa jadi medianya gitu. Okay. Tapi tinggi di sini adalah kesadaran gitu. Dan ada emang. Maksudnya kenapa lagu-lagu High Therapy itu berkesan depresi segala macam? Mungkin karena tingkat kesadarannya yang terlalu tinggi gitu. Dan terapi ini dari sisi musikalnya gitu. Kalian terapi disampaikan dengan cara terapi. Oke, okay. Gitu. Terapi music. Terapi music menyampaikan kesadaran yang tinggi gitu. Okay. High Therapy itu kemar kalian teman-teman yang udah nonton hari ini, udah yang stay tune. Dan gini, High Therapy mau nyampein kayaknya setelah lebaran ini kayaknya High Therapy x Tuan 13 bakal rilis EP. Dan itu isinya 6 lagu. Itu PR sih buat Tuan 13, tapi ya udahlah.
dia bisa pasti. Tuan 13 lagi. Guess what I do. Lagu ini featuring sama Tuan 13. Yang akan rilis. Abis lebaran ini. Abis lebaran ini ya. Tapi kalian udah bisa nikmatin live-nya sekarang. Cuy. Apa? Perdana di sini. Jadi teman-teman yang sekarang nonton live-nya tuh, wah lu beruntung banget lu bisa lihat live-nya itu baru keluar nanti lebaran, men. Terus jangan lupa kalau misalnya semua teman-teman yang pengen lihat lagi reviewnya di yang minggu kemarin ada DJ Cruzy, Zaun, Tuan 13 dan Mr. Nobody itu bisa lihat di channel YouTube-nya Westwell Squad. Oke, langsung aja deh. Tuan 13 featuring Hai Terapi. Yo, yo, bring the beat back, man. What? It's your boy, 213 yo. Shout out to Hai Terapi. Well, music. Something like boxing to make you feel the itching. I want to kill you slowly from dancing to dancing. Create something like boxing to make you feel the itching. I want to kill you slowly. Kau bilang ku tak bisa, percuma ku buang waktu saja. Tapi sekarang kau tiru ye yang ku punya gaya, nuansa dan jarak hingga gaya bicara. Berjalan tapi kau tak pernah berani tatap muka. Omongan miringmu takkan cukup untuk stamik. Attitudemu buruk jadi kau ku fascinasi. Dengan musik ini menyebar ke seluruh nadi. Kau dibunuh perlahan, kau mulai halusinasi. Judging what the fuck I do. They keep telling us what the fuck should we do. Dan aku bilang pada mereka, man, kalian harus diam. Ini hidupku. Pertama mereka copy, tapi ku teleponi. Tapi ku selalu diam karena ku tahu kau phony. All I wanna do is good music and smoking cannabis. But you make me feel nobly, so what I'm gonna do is this. Create something like toxic to make you feel the itching. I want to kill you slowly from the sin to unseen. Create something like toxic to make you feel the itching. I want to kill you slowly from the sin to unseen. Mereka bilang ku jangan berhasil. See like it for real. Minute dari Michael, pay the bill. Never try to get me for the deal. He does.